warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku sampai di daerah Bekasi. Aku dapat informasi ini viral di media sosial mengenai ada ODGJ yang diduga ditelantarkan oleh suaminya dan dia memiliki 5 anak. Anaknya masih kecil-kecil. Parahnya lagi, ini dugaan anaknya dieksploitasi oleh bapak kandungnya untuk menjadi pengemis, guys. Oh, terus ada bukti-bukti lainnya juga, bahkan si ODGJ-nya ini udah masuk ke dinas sosial sebanyak 5 kali, guys. Dikembalikan lagi dikarenakan dia ini ada keluarganya. Nah, anaknya ini benar-benar kasihan banget karena masih kecil dan bingung harus gimana. Makanya pihak dari keluarga, terus pihak dari aparat setempat dan warga sekitar juga banyak banget yang DM kita mengenai Mbak Aisyah ini, guys. Makanya ini kita mau tanya secara detail seperti apa kronologinya. Jadi untuk kalian yang penasaran, guys, ikutin terus. Ya, Bu. Assalamualaikum. Novi. Di mana, Bu, orangnya? Oh, itu di salon lagi duduk, Kak. Oh, lagi tadi di salon. Lagi di jalanan, makanya aku panggil. Oh, gitu. Suaminya tadinya ada di dalam, Kak. Di dalam mana? Di dalam rumah. Kita nggak mau kasih tahu dulu, takutnya dia pergi. Oh, gitu. Ini kenapa, Bu, awal mula ODGJ-nya, Bu? Kayaknya apa ya, dia suaminya nggak cari duit. Hah? Nggak anak. Katanya anaknya dijadiin pengapa? Iya. Oh, oke. Okay. Iya, halo, Mbak. Ini dengan Mbak siapa namanya? Mas Yusri, ya. Oh, gimana, Bu, awal mula ceritanya, Bu? Boleh dijelasin dulu kronologinya? Jadi kan dia selama... Sinian, Bu. Selama 11 tahun kan ya, Asia ya kamu ya, nikah sama suami kamu 11 tahun ya. Terus, gimana kamu? Kamu sama... Gimana awal mulanya? Depresi atau gimana? Ya, depresi. Terus? Udah sering hamil katanya. Hah? Sering hamil. Sering hamil. Anaknya 5 ya? Iya. Terus? Oh ya, faktor usia aja lah. Semua emang? Enggak, jadi tuh diajak pengajian, diajak pengajian, gak disekolahkan. Gak disekolahin. Katanya ada yang lapor disuruh ngemis. Yang mana udah ngomong masalah itu. Cuma diajak pengajian sampai malam, sampai jam 12 malam. Kan ada bukti-buktinya ya, videonya gitu. Diajak pengajian sama siapa, bapaknya? Sama bapaknya. Terus, kamu kenapa depresinya? Udah masuk dinas sosial katanya. Iya. Lepas lagi, kenapa? Kamu diusir sama orang perempuan. Hah? Sama orang perempuan. Sama orang perempuan? Iya. Diusir kenapa? Kasih, nggak tahu. Pokoknya diusir aja. Tapi tetangganya yang lebih tahu sama orang itu, nanti aku tak tanggal juga. Iya, boleh. Terus, sekarang gimana rasanya? Lagi ngerasain apa? Enggak, sehat, badannya sehat, Kak. Mentalnya? Enggak kenapa-napa, biasa aja. Emang depresinya kenapa? Dulu pernah dia sama orang kebelan. Terus? Udah nikah, padahal enggak nikah. Ketemu di Cakku. Terus? Dibilangnya udah nikah sama orang Padahal lo udah nikah sama Abang Rey. Gimana kronologinya awalnya bisa depresi? Yang nanya sama dia percuma, nggak ada yang ini. Jadi nggak pas ya. Itu awalnya dia kan selama 11 tahun ini dikasih setiap bulan sama kakaknya yang di Denmark. Ya, dari cerita kakaknya, dari cerita ini juga ada yang cerita ke aku. Katanya dikasih setiap bulan uang apalah gitu setiap bulan. Nah, suaminya ini nggak bekerja. Suaminya ini nggak bekerja, dimodalin. Dimodalin gagal ya, Sia. Dimodalin gagal, dimodalin nggak berjalan gitu loh, Mbak. Pas ditutup sama kakaknya dia,
karena kakaknya tahu anak-anaknya nggak ada yang sekolah, gitu, nggak ada yang sekolah, jadi dia nggak megang duit, suaminya nggak bekerja, mungkin dia depresi, gitu, awal mulanya. Iya, awalnya seperti itu. Dibantu sama kakaknya 100% per bulan, tiap bulan dikirimin terus. Tapi itu menurut kakaknya, kakaknya dia yang di Denmark kan cerita sama saya, tolong Kak Tobang ceritain semuanya. Jadi terus, ATM dipegang dia, dikirim tiap bulan. M-bankingnya yang megang, ATM dipegang dia, M-bankingnya yang megang kakaknya. Pas kakaknya cek itu sehari bisa habis 2 juta. Bukan untuk biaya sekolah. Kakaknya itu untuk biaya sekolah, anaknya tiap bulan bayar sekolah, ada sisanya buat makan orang ini sehari-hari, jadi dijamin deh tiap bulan, Mbak, gitu. Tapi karena dia menurut sama suaminya, dia nggak ini, suaminya pun kagak mau peduli sama untuk anak-anaknya, di sekolah itu kagak, jadi makan tinggal enak dari kakaknya dia gitu, Mbak. Satu bulan ibu dikasih berapa, Bu? Tiap bulan dikasih, pertama-tamanya dikasih ya gede juga, bisa 5 juta gitu. Dikasih 5 juta. Dikasih 5 juta itu untuk makan sisanya. Yang sepenuhnya itu yang penting buat biaya sekolah anak. Ini anak dari udah umur 11 tahun, yang di bawahnya lagi nomor 2 enggak sekolah, yang nomor 3 enggak sekolah. Sekarang yang nomor 4-nya itu udah meninggal kan di Medan tuh, meninggal. Tinggal yang nomor 5 ini. Yang nomor 5 diurusin sama ponakan saya juga. Saya nih adik emaknya dia. Sekarang di sini ada dua anak. Tiganya di pik di tempat yang adiknya perempuan jadi di bawah perempuan. Oh, jadi dibagi-bagi anaknya. Dibagi-bagi. Abis di sini juga gimana, Mbak? Dia enggak keurus. Ini aja tadi abis saya jemput loh, ada di jalanan dia. Lihat aja, kalau di rumah saya bersih, saya suruh mandi, ganti baju. Ini pergi lagi ke sini. Karena berat sama anaknya yang dua di sini, ini anaknya kayak-kayakan aja. Saya mau nyari kemana, nggak pakai sendal, nggak pakai. Anaknya di mana sekarang? Iya, ini saya lagi nyari. Anaknya ketemu, kabur. Oh, kabur. Kenapa, Bu? Kok suka kabur-kabur anaknya? Main mungkin kayaknya. Anaknya emang cakep-cakep, kayak. Yang bayi sama adik aku di Citayam diurusin. Emang gak di KB, Bu? Dia udah dikasih duit, disuruh KB. Mendianya gak KB. Kita kan jauh ya, kalau aku di Pondok Kelapa. Kan di sini dia di lingkungan saudara semua ya, Bu Aji ya. Saudara semua kan? Masuk saudara. Iya, masuk saudara. Lakukan apa yang bisa kita bantu? Kalau bisa sih ya maunya saya masnya bawa aja aslinya biar bantu. Iya, tapi waktu itu udah lepas dari dinas sosial katanya udah 5 kali. Dipulangkan. Udah laporan pun adiknya, nanti adiknya menuju ke sini dia sama adiknya udah laporan. Ke Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Iya, PPA. Salim. Gak usah takut, gak apa-apa. Gak salah, Pak.
sekolah kayak tulang panji di pesantren. Oh, sekolah? Masuk sekolah enggak? Cina mau ke pesantren. Gak apa-apa, Bu. Mau sekolah enggak, sayang? Mau sekolah enggak, dijawab, ditanya. 11 tahun enggak sekolah? Yang satu lagi berapa? 9 tahun. Enggak sekolah juga? Yang satu lagi mau sekolah enggak? Kelas berapa? Mau sekolah enggak? Mau sekolah. Dia kayak tulang panji. Dia maunya sekolahnya sama anak saya. Di mana? Di madrasah. Oh. Makarsa. Di sana kan enggak dipungut biaya. Jadi kita ngadep aja ke ini. Saya tadi mau usahain dia. Kalau dia diambil sama bapaknya, katanya ntar saya mau sekolah, ntar tahu enggak sekarang. Ini udah kabur, pergi, tahu-tahu udah ada di Depok kemarin itu, di rumah sakit, udah dibawa ya kan ya. Nah terus gimana Bu, ini mau dibawa ke madrasah itu? Ini sekarang udah tutup ya kan ya, besok kalau bisa. Orang kemarin juga emang iya, di mana itu lokasinya Bu? Lokasinya dalam Pondok Kelapa. Pondok Kelapa, apa nama pondoknya? Minta Urahman, MI. Ada nomor teleponnya ya? Ada, saya di sini. Ya nggak apa-apa, nanti kita pengajuan ke sana. Oh, iya. Ya, nah terus yang jadi masalah apa? Bapaknya nggak memperbolehkan? Bapaknya. Aduh, kalau ini kasihan Pak, saya aja yang namanya akunya nggak tahu. Emang ini nih, nah kendalanya ini juga. Kenapa? Ya kabur-kaburan mulu. Saya yang lebih berat ini. Jalan satu-satunya ini mah. Ini tuh harus diobatin. Ini masuk dinas sosial mana? Oh, Cipayung Jakarta dong, hitungannya. Pusatnya yang rumah sakit. Kenapa? Iya, karena dia minta tolong tunjukin ada keluarganya enggak. Itu. Oh. Ntar datanya mau di lagi mau kesini ntar itunya adiknya. Oke, nah terus yang jadi permasalahan ini ya, mau diobatin. Oh, pertama, diobatin. Terus kedua anak-anaknya? Disekolahin. Oke, berarti besok bisa ya kita ngadep ke sekolahnya? Insya Allah bisa. Oke, anaknya yang mana dulu Bu yang diamanin? Yang diamanin kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya. Berarti besok Ibu bisa nggak ngamanin anaknya untuk ikut sama kita? Ya mungkin kalau mau diamanin ya hari ini ya dibawa ke rumah kita ya. Dibawa ke Pondok Kelapa. Tempat saya kan di Pondok Kelapa. Oke. Okay. Dan sekolah ini kan kan. Iya, kan jauh. Iya. Orang ini kan yang pada tahu. Kita juga ada video di dia di sama kakak ipar ya? Iya, Mas. CCTV. Kenapa itu? Yang enggak tahu, kita juga enggak suka aja. Emang itu rumah siapa, Bu? Itu suaminya, rumah saudaranya suaminya, rumah masih bareng-bareng. Oh, terus suaminya ada? Masih ada? Ada, apa ini suaminya? Ada nggak ya, Bu? Ada, ada. Ya, ada yang kasih rumah. Suaminya nggak ada kerjaan. Oh, ya udah. Berarti saya ke sana sama siapa? Ya udah, sama saya. Oh, ya udah, yuk. Yuk, Mbak. Ya. Ayo, ikut Asia. Anaknya mana? Oh, iya, Bu. Ibu jangan kali. Iya. Sama ibunya ya? Iya, pada takut. Oh, ngamuk terus, Mbak. Ngamuknya dia nyegat. Tuh, begini. Anaknya tidur geletak aja, Mbak. Suaminya mana? Suaminya nggak ada. Mandi aja nggak ada air. Mandi di rumah. Airnya kemana, Bu? Nggak ada. Nggak usah masuk aja.
Assalamualaikum. Enggak ada orang. Enggak ada orang. Jadi anaknya mandi di mana, Bu? Di rumah orang mulu. Baru diisi kali itu tuh sama saudara. Oh gitu, jadi airnya dari orang baru mandi. Kondisinya emang udah meres berarti ya, Bu? Ya iya, ngamuk mulu dia. Suaminya kemana, Bu? Iya. Asia, Abang Berlinnya kemana? Ini aja nggak pakai sendal. Nggak ada ya, Berlinnya. Ini warung ya tadinya? Iya, udah dimodalin. Oh, udah dimodalin. Tapi orang yang ini, yang dagang, bukan yang mereka. Oh, terus karena dia kali ya, takut gitu atau gimana? Emang udah habis kali kontrakannya, Mbak. Oh. Jadinya gak diterusin, terus ini udah pada rusak, gak dirapihin. Gimana orang dia juga kadang ngamuk katanya. Berantak-berantak. Anaknya bisa dipanggil gak sih? Iya. Kok anaknya kabur-kaburan ya? Kenapa ya? Takut gitu. Suaminya gak ada ini. Tadi, oh tadi ada ya suaminya ya? Tadi ada motornya. Pas dengar suara saya. Langsung pergi ya? Pergi. Tadi aku manggil si itu dulu. Anaknya gimana? Maksudnya saya mau ngobrol sama anaknya, mau nggak disekolahin? Iya. Jangan sampai kita udah ngadep, iya. Nanti tiba-tiba nggak jadi kan? Iya. Oke. Nah guys, ini suaminya juga nggak ada. Kita bingung juga bawanya. Tapi ada perwakilan dari keluarga berarti ya, Mbak? Untuk, iya, untuk ngobatin. Untuk kita bawa obatin. Berarti suaminya mengizinkan? Sebenarnya dia kan udah di, kalau suaminya, kalau kakak nanti ketemu suaminya, pasti suaminya bilang saya udah talak dia gitu. Cuman kan secara lisan aja, kalau secara resmi nggak ada, belum. Boleh dicari nggak, Bu, suaminya di mana? Iya, makanya, Pak Bu. Susah juga suaminya itu. Aku boleh sambungin kata ke mereka nggak? Kak, ini tetangganya yang nolongin Pak Bu. Ini mereka. Ini tetangga. Khadijah yang dari Denmark, dari video call katanya dia. Oh. Iya. Oh iya. Oke, Mbak, ini aku izin ya, Mbak. Ini aku mau bantu selesaiin satu-satu. Jadi Mbak Isanya mau kita bawa ke rumah sakit untuk ngecek mentalnya, karena emosinya kan juga nggak stabil ya hari ini gitu. Jadi nanti anaknya kita bantu sekolahkan, nanti kebutuhan anaknya kita penuhin semuanya, Mbak. Nggak usah transfer duit lagi ya. Aku transfer ke yayasan. Nggak usah, nggak usah, Mbak. Nggak usah, benar ya. Sini. Sini. Panggil Tobang gitu. Makasih banyak. Gue mau sekolah di amat tulang panji gitu. Mau sekolah nggak? Itu si Kak Robi punya semua suratnya. Itu dia sebentar lagi datang kok. Oke, nggak apa-apa, aku tungguin. Kira-kira nanti mau dikirim ke mana ya surat-suratnya? Aku bawa aja. Iya. Kalau enggak gini, untuk surat-surat anak-anaknya itu diserahin aja sama ini ya, Mbak siapa? Mbak Ika. Nanti kan besok kita menghadap ke pondoknya biar anaknya bisa cepat sekolah. Nanti kebutuhan sekolahnya kita beliin semua. Gitu, biar bisa langsung lanjut sekolah yang apa? Nyesuaiin yang ada. Anak-anak mau ditampung dulu di yayasan Kenobi atau bagaimana ya? Boleh sih kalau anaknya mau ya. Kalau anaknya mau. Iya, ke yayasan. Boleh ke yayasanku, tapi anaknya mau enggak? Iya. Ini ya. Iya. Pak, mau enggak ikut tante? Soalnya anak-anaknya iya. Nanti kita beli seragam sekolah, mau enggak? Terus satu katanya kabur ke jalan. Bu, kalau enggak satu-satu aja, Bu. Maksudnya yang kalau ini mau, ini aja dulu kita selamatin. Jadi biar satu dulu nanti dilihat kan saudaranya enak nih, satu lagi gitu. Ya gitu aja ya. Iya. Iya, Mbak. Iya, Mbak, satu-satu dulu berarti ya? Iya, satu. Yang makasih banyak kan, Bu. Iya, sama-sama. Soalnya satu kabur enggak mau. Kabur ke jalan. Munjirnya kabur ke jalanan. Tobang udah ngejar jauh banget. Ntar mau dicari sama tubang itu. Sinyalnya? Sinyalnya memang kan.